acara nyukur jalur yang tapak mapai daratan melintas ruangan lewat jembatan ya. Saksikan terus ya. Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk rekan-rekan viewers, sahabat viewers, sahabat subscriber dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya dan susah ditemukan ya. Bram ya, Takwa Yudin atau pemain channel melakukan rencana OTW untuk melakukan penelusuran ya bro ke area makam Belanda ya. Belanda, makam Belanda. Yep. Oke, kita OTW ke lokasi. Hari ini kita masih berada di lokasi rumah ya bro. Rokok-rokok. Kita lanjut bro. Bro, sorry untuk lampunya agak di dulu bro. Kita lagi OTW ke tempat ya. Ini adalah yang berada di Kampung Awas Paninggal. Awas Paninggal maksudnya. Bisa pagelaran, Kecamatan Ciomas. Ya, gimana Bang Robin masih cek gambar bagus nggak? Tang. Win, minum mah. Nengan juri. Halo, kat tukang adinya. Oke, kita langsung masih dalam perjalanan OTW, bro. Ya. Kita OTW menuju. Woi. Emang arek KPT? Oke, kita lanjut. Arek milu, buruan. Ya. Rekan-rekan, sahabat, viewers, dan subscriber dimanapun kawan-kawan berada, saya sekarang sedang melakukan OTW penelusuran ya. Ya, kita lagi jalan ya, lumayan jauh. Ya, sementara kita masih di perjalanan ke area lokasi. Ya, kita akan oke. Untuk yang baru bergabung, ya. Saya dalam OTW ke lokasi penelusuran di area makam Belanda ya bro. Di malam Sabtu ini saya bersama rekan saya yang juga live streaming di Facebook. Oke ya, ikuti terus ya penelusuran live streaming di Facebook saya. OTW ke area. Halo Bram. Mantap bro. Lokasinya masih dekat rumah ya. Bismillah. Tonton terus sampai selesai ya kawan-kawan. Ini pohonnya pohon apa namanya? Pala. Gede bro. Ya, saya berdua mau ke lokasi
yang dimana menurut narasumber ada makam Belanda. Ya. Wis, mantap, Bro. Ini pohon pala semua, Bro. Ajib. Sekelilingnya pohon pala semua, Bro. Ini pohon singkong, Bro. Ini area pohon bambunya, Bro. Ntar dulu ya. Saya pakai sensor yang lebih terang, Bro. Ntar. Biar lebih kelihatan, Bro, ya. Sini adalah areanya jurang, ya, Bro. Ini ke bawah tuh jurang, ya. Area sungai. Sorry, agak sedikit ini karena saya sedang merokok, ya. Ini area pohon bambu, Bro. Ya, tadi sore hujan, Bro. Jadi agak sedikit basah areanya, Bro. Ya. Saya masih di area belum di titik lokasi yang dituju. Masih di area luar, ya, Bro. Aduh, senternya udah mulai ngedrop, Bro. Oke, aduh. Ish, jatuh, Bro. Mungkin saya pegang aja lah senternya, Bro. Kepala nggak nyampe, Bro. Ya. Ini smart-smart ya. Smart militer ya. Jadi dia harus pelan-pelan, pelan-pelan. Perlu ganti baterai nih, Bro. Karena kemarin ini baterainya dipakai buat live streaming di Facebook, di YouTube, Bro. Di area Parakan. Jadi perlu apa? Coba Bram, di center dulu Bram, sini Bram. Atau apa itu? Saya nggak dapet. Apa, Bram? Bantu pencahayaan. Ini yang ini, apa ini? Ini yang di atas. Yang mana? Oh, itu daun, Bro. Sorry, sorry. Kirain apa? Bukan ya. Kita masih di area luar ya, Bro. Bukan, bukan itu. Hanya pelepah itu. Yuk, kita lanjut. Selamat malam, Deng. Inden, ya. Kita lagi mencari harta kirim ya, harta kirim yang apa sih namanya, coba coba coba, barusan ada yang lewat katanya, Bro. Ini nggak fokus, Bro. Ini rumah kok baru ada, saya baru lihat asli nih. Dari kapan tahu, Bro? Jadinya di rumah. Oke, Bro, kita coba mengingkari ke area sini ya, pemukiman, karena sana nggak ada akses jalan. Itu jurang semuanya, Bro. Ya, kita harus muter dulu lewat rumah warga. Sedikit memutar ya, lewat pinggir. Karena sebelah sana jurang. Nggak bisa untuk melakukan perjalanan. Terus lewat pinggir rumah, Bro.
Tuh ya bro, ini nggak bisa, harus muter bro. Ini jeblok dalam ini bro. Kelihatannya memang kayaknya nggak dalam, tapi kalau injak jeblos. Mantep bro. Awas Bram, jeblos Bram. Tuh agak ini Bram. Waduh. Saya hati-hati deh, mau nggak mau lewat sini. Ya di sini area pohon bambunya bro, tuh tepat di depan bro. Saya akan ganti senter nanti bro, biar senternya cepat Bram. Sebelum kita ke area sana, tolong dipegang dulu, saya mau ganti baterai dulu sebentar. Bentar ya bro, biar lebih optimal. Baterai saya udah drop bro, tuh ya, senternya udah nggak kuat. Eh, silakan. Bantu di ini dulu kan. Bentar ya, kita stay ini aja. Nah. Ntar ya bro, kita coba optimalkan pencahayaan. Ini baterainya mulai ngedrop bro. Bentar ya, kita ganti baterai dulu ya. Ntar dulu bro ya. Pegang dulu bro. Ini. Nah. Saya ganti baterai dulu bro. Ini lagi nyari jejak ini ya, Pak Boim. Oh ya bro, jadi mantep lagi bro. Lagi di JJM aja ya, jalan-jalan malam. Siapa tahu nemu harta kirun ya. Ya. Tuh pisang mateng, tuh bos. Oke deh, bos Boimnya juga ya, selamat malam. Itu juga buatnya Indranya juga ya. Ini di sini dulu ada jejak ini ya, kuburan Belanda. Cuman kita lagi menelusuri di area tersebut ya. Ini di daerah ini belak dekat ini dekat Astana Munjul ya. Cul, dekat Astana Munjul ini cul. Di belakang inilah pertengahan antara Kampung Duren, BBS, Parakan, Awas Paninggal di pertengahannya itu. Oke bro, nah kan biar lebih jos lagi bro senternya. Kalau gini kan acip bro, baterai baru bro, baru di cas maksudnya. Di sini tuh nyusul. Ya di sini area pohon bambu bro ya, sini. Ya, kita rencana mau menyelusuri ke sana bro ya. Area apa ada sejarahnya, ada makam-makamnya ya. Randa naon eueuh randa di dieu mah hese dengan randa. Kita bersama Mukhlas Channel ya, di Om Enem Channel ya. Ya, di sini kabutnya banyak, bro. Dan juga cuaca tadi habis hujan, jadi tidak terlalu bagus untuk tanahnya, gembur, bro. Ya, coba menyesuaikan sambil nyari-nyari jalan yang terbaik. Oke, yang baru gabung, terima kasih. Ikuti terus penelusuran saya. Ya, penelusuran ke area makam Belanda. Mudah-mudahan sinyal bagus di sini. Ini area pohon bambunya bro ya, di bawah sungai bro. Ya,
Di bawah sungai, bro, ya. Tuh, bawah sungai, bro. Ya. Nah, itu jembatannya, bro. Kita akan ke situ, bro. Oke, kita lanjut. Ini kabutnya lumayan, bro. Sambil lihat-lihat dulu ya, yeah. Tuh ya, yeah, bro, bawah sungai, bro. Kali ya, yeah. Kalau kita bilang kali, bawah sungainya terlalu besar, kali ya, yeah. Di sini kalinya nih terapit dua, bro, di sini dan sebelah sana ada lagi di sana. Jadi satu kali satu muara sebelah sana, jadi terpecah dua area sini dan sini sebelah sana. Ntar lu melewati jembatan ini tuh gimana sih, apakah kita melintasi ini tuh? Ya, ini jembatannya ya, kita akan ke sana, tapi kita untuk coba stay dulu, penyesuaian dulu. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini sungai kali ya, bro. Jembatannya di atasnya pohon, bro. Nah, lumayan, bro, tinggi. Satu banget. Oke, kita lanjut. Baterai gimana, baterai? Dan itu cahaya apa ya, bro? Batu. Kita lanjut ya, bro. Rindang sekali ya, bisa teman-teman lihat ya. Areanya rindang ya, bro, di sini ya. Pohonnya juga padat, bro. Bos, lanjutin ke makam lah, bos. Saya masih nunggu. Itu kabel apa, bos? Itu paralon ya. Paralon, bro. Apaan cuy, digigit apaan ini cuy, coba cuy ya. Apaan tadi cuy? Kurang tahu. Ngeri juga ya. Aduh, bukan apa-apa, itu hanya daun basah ya, bro, ya. Lanjut. Tadi tuh makam masih nunggu di mana sih, maneh teh tuh nunggu di mana? Makam nu eta meureun. Makam nu mana? Astana Munjul. Astana Munjul meureun. Kira aku endinya mana tuh? Ngarang. Ya, bro, di sini areanya sawah ya, bro. Di tengah-tengah, jauh dari pemukiman, bro. Oke. Kita cari jalur dulu, bro. Mungkin tembusnya ke puskesmas BBS aja ya. BBHS meren. Saha. Tembusnya lewat dinya we lah. Saha sih, bro? Manjul. Di Pacul. Pacul. Nu urang ka imahna leuy? Sanes. Kondisi kena ya? Lewat dia, Bram. Salah lewat dinya. Salah. Bro, sini ada kulah ya, bro. Kulah warga, bro. Yang biasa ditaruh ikan ya, dan juga sebagai
tempat wadah untuk menyimpan air untuk area kebunnya, bro. Di sini areanya jauh dari pemukiman, di tengah-tengah sawah, tengah-tengah, bisa dibilang ini leuweung ya kalau orang Sunda ya. Kalau orang Betawi bilangnya lamboh. Ya. Gitu. Ya, lamboh. Tapi kalau orang Sunda leuweung. Tahu orang Jawa apa bilang? Munggu. Hah? Lihat istana munggulnya. Itu ah. Ya, pokoknya mah seperti itulah ya. Itu ayo orang di angkosan. Istana muncul lain. Ayo lewat dia tuh pan lidinya. Etana. Jembatannya tanggalnya beladinya. Orang ke kiri nih enggak? Kita lihat-lihat sekitar dulu, bro. Sini kabutnya kelihatan ya. Teman-teman bisa lihat. Kabutnya sini luo apa? Tebal. Dan juga jeblug ya, kena celana. Kena sepatu, apa? Sendal karena habis hujan, bro. Ya, sini areanya pohon bambu, bro. Pohonnya tuh, bro. Kagak apa-apa. Lalu, ini celana dulu, bro. Isinya juga selamat. Malam, ya. Mudah-mudahan sinyalnya berjalan lancar, ya. Kita tembusan kemana nih? Hah? Kita cari... Lalu, waduh, kita pakai XL. Ntar kita coba pakai simpati. Ya beralih nanti. Mungkin agak terganggu. Sorry ya kawan-kawan. Kita pakai dua seluler, dua data. Karena memang di area sini tidak semua apa jaringan itu bagus. Karena ini memang alhamdulillah di sini tuh banyak tower ya. Ada towernya lumayan sih banyak, bro. Di atas ada, di sana ada ya, bro ya. Aduh. Mana nih? Oh, salah belah itu. Salah, bro. Mana eta pagaran eta? Ulah tanaman batur. Kita coba nembus area sawah persawahan warga dan gigiran pohon bambu ya, bro. Oke deh, lanjut. Nah, ini baru benar, bro. Kita kesini, bro. Ada saung pamirsa ya. Nah, di sana ada saung ya. Biasanya kita di sana tuh kalau sore berinspirasi. Pernah sekali. Biasanya sekali tuh kita kalau sore. Kalau libur sore kita. Oh, ada sesuatu, bro, di sana, bro. Cahaya di pohon itu, bro. Sorry, kabutnya agak tebal, bro. Nggak tembus, bro. Jadi ada cahaya, bro. Nah, kalau sore ini lumayan ya buat nyantai. Ini ada ubi, bro. Tinggal kontak yang punya. Paling bilang, hek, mangga. Yang berapa, mau berapa banyak, cina. Tinggal bakar, bro, di sana. Enak, bro. Ya, kita lihat dulu lokasi-lokasinya. Lihat sekitar, bro. Saya berada di dekat rumah ya, di Ciomas Bogor, bro. Antara Kampung Duren, BJHS, Awas Paninggal itu dekat Astana Muncul ini. Nanti kalau jaringan terganggu, mohon maaf untuk teman-teman. Saya sedikit beralih seluler jaringannya mungkin agak sedikit terganggu nanti ya, tapi tetap terus ikuti ya penelusuran saya sampai akhir ya, bro. Ya, ini adalah lokasi sungai berikutnya yang tadi saya sampaikan ya. Ini adalah bagian keduanya. Kalau ini jernih, bro, yang tadi butak. Kalau orang Betawi bilang butak, orang Sunda bilang keruh. Ya.
Nah, ini saung babe aki. Tuh, Bro. Kalau mau bakar itu ada tempatnya, Bro. Enak. Tinggal ngomong, metik, bakar. Duduk, tinggal duduk, Bro. Mau minum ada tuh tempatnya tuh. Kosong, Bro. Eh, kita lihat situasi dulu, Bro. Kondisikan. Ya, inilah jembatannya. Agak ekstrim, Bro. Dia mengait ke pohon ya. Cuma ini satu-satunya jembatan yang langsung ngait ke pohon. Ya, luar biasa. Kita lihat sekitar dulu, Bro. Kemana? Kiri atau lurus? Katanya Astana Muncul. Kita lurus ke belakangnya Puskesmas BBHS. Oke. Lanjut. Walaupun saya mencoba-coba mencari jalan ya. Enggak tahu ada jalan gitu kan. Oke, kita opsinya ke area apa? Belakang Puskesmas ya, Bro. Yang oh, eta meren, si eta, si edu. Si eta meren. Bentar, bentar, bentar. Sesuatu banget. Ada suara awewe, Bro. Cewek akan cenah. Tuh. Merinding saya, Bro. Dikira enggak merinding. Merinding, Bro. Hei. Akan biarlah, yuk kita lanjut. Tuh ada yang nepok lagi. Nepok di mana? Belakang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada yang nepok ya? Ya barusan ada yang nepok. Pok gitu. Tepok tangan gimana sih? Ya, teman-teman bisa gambarin lah. Tepok tangan tuh gimana? Wih, pohon kelapanya aja, Bro. Ntar dulu kita shoot dulu, Bro. Biar teman-teman lihat. Tuh, kelapa muda, Bro. Ih, ada mata, Bro. Mata kelapa maksudnya, Bro. Bukan mata. Bukan mata apa-apa ya. Maksudnya mata kelapa. Sorry, Bro. Sorry. Bercanda, Bro. Oke, kita lanjut ya. Ya, kita tadinya rencana mau ke sana, tapi ini ada opsi lagi, kita ke sini dulu, ya. Waktu masih panjang, Bro. Kita ke sana dulu ke area yang lebih apa yang perlu kita telusuri. Kita lewat ini ya, Bro. Kebun warga, Bro, yang baru ditanami ya. Bram, jangan diinjak, Bram. Ada ininya, Bram. Ada bibitnya ya. Kita coba hati-hati karena ada bibit. Ini tanaman baru di garap ya, Bro. Ini asli. Leuweung. Lamboh. Ya, kebon, sawah, kalau dibilang hutan bukan, Bro. Ya, ini sawah tempatnya, Bro. Ya, kabutnya luar biasa, Bro, di sini. Mantap lah kalau kabutnya mah nggak gagal. Tapi alhamdulillah kalau di sini sinyal bagus. Ya, di Facebook juga bagus, nggak kayak di YouTube. YouTube geser sedikit sinyal, amburadul. Dan sekarang saya lebih beralih ke Facebook aja deh. Karena di YouTube di bawah 1000 subscriber nggak bisa kita lakukan live streaming. Ya. Saya pengen itu lebih mengarah ke live streaming di Facebook lebih apa orientasi berikutnya. Ya. Oke, ada sesuatu, Bro, di sini, Bro. Ya, coba kita lebih optimalkan cahaya. Oke lah, kita lanjut, Bro, ya. Sini rindangnya pohon bambunya terbagi dua, Bro. Di sana sepanjang-panjangnya sampai ke sarang yang tadi kita lewatin atau yang kita lewati
yang kita datang sampai ke area sana. Ini tengah-tengah sawah, bro. Tuh baru dipanen, bro. Ya. Oke, untuk rekan-rekan viewers, sahabat viewers, sahabat subscriber, jangan lupa ya, kalau di YouTube saya pakai namanya Muklas Misteri, ya boleh silakan ditelusuri atau diklik. Saya sudah share di Facebook ya, link URL saya Facebook biar lebih mudah. Itu silakan ditonton ya, silakan di subscribe dan di apa centang loncengnya ya, agar dapat pembaruan ya video-video penelusuran saya. Untuk sekarang mungkin saya lebih banyak live streamingnya di Facebook ini ya, bro, karena di apa YouTube saya masih di bawah 1000 subscriber. Karena aturan YouTube sekarang peraturannya 1000 subscriber ke atas baru bisa, bro, live streaming. Kalau ke Facebook itu bebas, bro. Ada cahaya, bro. Nah, kita deketin, bro. Ada cahaya, bro. Nah, ini interaksinya, bro. Wajib, bro. Nah. Tuh, Bram. Sudah mulai ada sesuatu lah yang hadir, Bram. Yang dikira saya merinding, bro. Merinding. Lah. Sama kita. Tuh kan, dengar nggak? Coba kita lebih kesini intens ya, bro. Kena nggak nih? Ah, nggak kena, bro. Jauh, bro, jauh, 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 jauh. Nggak bisa kameranya, nggak kuat. Jauh, cuma. Saya kasih tahu gambarin juga, nggak bisa divisualkan. Ya, terlalu jauh itu, kabut juga terlalu tebal. Oke, kita lanjut aja. Sudah nyamuknya ajib, bro. Besar-besar. Ya, kali lagi untuk teman-teman viewers atau sahabat subscriber yang belum subscribe di channel YouTube saya ya, Muklas Misteri. Aduh, basah nih. Seru kali ya tuh ya, itu di blok tuh ya. Nah, alhamdulillah. Ya, yang belum subscribe, subscribe ya, bro. Itu nanti hasil dari sini akan saya upload di YouTube ya, channel YouTube saya Muklas Misteri. Karena live streaming tidak bisa, masih di bawah 1000 subscriber. Insyaallah kalau sudah 1000 subscriber baru bisa live streaming. Tuh, tuh. Ada apaan, bro? Ini dari sini aja nih. Saya dengar loh. Ada yang manggil. Ada yang manggil. Kang. Akang, tapi saya nggak dengar, alhamdulillah ya. Mungkin saya sedikit lebih peka kali ya. Iya, saat ini ya. Peka ya. Sedikit aja. Peka terhadap rangsangan ya. Nggak sebanyak-banyak. Ini batunya. Aduh, kita lewat mana nih, bro? Lewat sini, bro. Ish. Hah? Jemblok, bro. Lihat, bro. Ya, kalau turun di sini, aduh. Nah, lihat sini, bro. Mana, bro? Coba dalam nggak? Ah, nggak dalam, bro. Nggak usah lompat-lompat ya, nggak dalam. Ya. Wah, jauh, bro. Ada tapi jauh, bro. Nah, kita samperin, bro. Hah? Terabas. Kita terabas. Kita cari aja ya, untung-untungan cari jalan ya. Ya. Kita rencana mau ke sana, bro, ya. Tapi kita sawah dulu. Ini lihat lokasi. Interaksi-interaksi mulai ada interaksi, bro. Tapi tidak bisa divisualkan, bro. Maklum nih. Kabutnya terlalu ini, bro. Jadi dan cukup nih baterainya ya, bro, ya, sampai selesai. Ish. Yang saya takutkan tuh ular, bro. Kenapa apa, bro? Ular.
Nah, di sini sini bro. Apa ya? Tamdur bawah mana, Nyot? Lokasinya di sini banyak batu, Bro. Ya. Ciomas itu terdiri lokasinya batu, Bro. Ya. Prasejarah pernah gunung meletus atau bagaimana, intinya lokasinya ini batu. Jadi makanya dibilang Ciomas itu airnya kuning, Bro. Tapi uniknya masih ada uniknya, Bro. Di sini Ciomas tuh nggak semuanya kuning, ada aja yang bagus ya, airnya. Jadi kalau untuk konsumsi 80% beli, Bro. Nggak bisa dimasak kuning, Bro. Ya coba kesini dulu, Bro. Saya merasa ada interaksi sebelah sini, Bro. Ush. Tuh kan? Ya. Dengar nggak? Ada yang manggil ya? Ada yang manggil, Bro. Suaranya badot banget sih. Suaranya? Dengarnya suaranya badot. Kayak digorong-gorong manggilnya. Taruh, itu apa, Bro? Yang digorong-gorong manggilnya. Taruh, Bro. Udah, cut. Taruh. Gue buatnya dalungnya juga, selamat malam ya. Lihat nggak? Tuh, lihat nggak? Bro, komen, lihat nggak? Apa kajenan nih? Woi, tuh, dengar nggak? Ini daerah antara ini. Dengar nggak, Bro? Ini di tengah sawah, di mana sawah ini dikelilingi pohon bambu. Itu, Bro. Yang disebutnya tuh. Tuh. Ntar kita sana. Pengen tahu apaan sih? Nggak jelas soalnya, Bro. Ntar kita ke sana, Bro. Lihat ini pohon bambu yang sangat rindang. Ish, ada pohon, Bro. Di tengah. Hi, pohon berbulu, Bro. Tuh. Hi. Yuk, lanjut. Ini jeblok, Bro. Aduh, harus ke sana, Bro. Salah jalan kita, Bro. Letak masalahnya, cuy. Letak, Bro. Tuh. Ini juga batu-batu kayak ini. Ya? Letak, Bro. Tuh. Kayak batu prasasti gitu ya, tuh kan. Ya, kalau ini batu ini pasti ngeblur tadi ya. Tuh ya, Bro. Contohnya. Ini batu-batu peninggalan ini ya. Peninggalan zaman kerajaan Pajajaran ya. Memang sini masih apa ya dibilangnya ada terkaitannya dengan situs sejarah Pajajaran. Iya, batu-batu. Ya, Bro. Ini ada sesuatu, ya ada sesuatu di sini. Lanjut. Apa kita harus masuk ke jeblok dia kan? Hmm? Salah jalan apa orang? Tadi itu sebenarnya. Tadi itu truk. Ayo. Bismillah. Kita jeblok, ya. Lompat-lompat, Bro, mainnya, Bro. Lompat batu maksudnya, Bro. Tuh. Udah pasti kalau di sini pohon bambu ya. Bambu, Bro. Aduh, terus ada yang ngebelayangnya. Nah, biarlah. Terus kita terus. Aduh. Aduh. Ya, kalau jeblok jatuh, Bro. Jadi oncom, Bro. Lihat aja tuh. Lumpur. Aduh, salah jalan. Sorry, Bro. Kita lihat dulu. Ini salah jalan nih. Harusnya kita lewat sana, Bro. Ya sudahlah, kita udah telanjur. Kita lewat mana? Enggak ke sini nih, Bram. Ya kita mending lewat sana. Salah jalan kita. Alah, salah jalan, Bro. Bentar. Aduh. Yuk. Salah jalan, Bro. Coba kita ke sana. Harusnya kita lewat sana, Bro. Enggak ada akses itu, Bro. Aduh. Oke. Ini cukup jalur yang tapak mapai daratan lintas wahangan nyebrang jembatan. Itulah kalimat-kalimat yang bisa menggambarkan perjuangan kita untuk bisa memberikan tontonan yang menarik
yang menghibur. Ya, mudah-mudahan menarik, mudah-mudahan menghibur. Kurang kejebak, Din. Dengan jalan ya. Nah, sesuatu, Bro. Apakah di sekitar sini ada jembatan kembali? Entahlah. Yang pasti kita coba terus aja. Mau sampai di mana lokasinya? Saya pun belum pernah, Bro, area sini. Iya. Belum. Benar ya. Ini ada informasi aja. Teman saya ada yang setelah petruk ya itu tadi yang... Tadi senter siapa tuh? Hah? Senter ya, tadi ada senter loh, senternya sama lagi, ada tadi senter. Nah, poekan tarik di poekan mata padi, Bro, enak ya. Oh, padi kita makan, Bro. Indonesia apapun ada, Bro, tinggal kitanya yang ngolah, Bro. Deh, oke, kita lanjut fokus ke penelusuran. Jadi lapar, Bro. Ya. Hei, banyak batu sekali sini. Iya, betul. Batunya udah berapa batu kita lewatin ya, Bro? Ada suara lagi, Bro. Sudah sana, Bro. Dengar enggak, Bro? Ini kabutnya luar biasa, Bro. Nggak tembus, Bro. Tuh. Jangkauan cuma sampai situ, Bro. Nggak tembus. Apa tuh? Mantap nih. Nah. Pohon beringin ya, teman-teman ya. Nih, Bro. Pohon beringinnya, Bro. Pohon beringin ya. Ya, itu ya. Ini, Bro. Ya, ya. Pohon beringin maksudnya, Bro. Tuh, Bro, pohon beringinnya, Bro. Gede, Bro. Senternya nggak tembus, Bro. Kabutnya terlalu... Mana? Wah, iya, betul. Nggak ada sambutan, Bro. Tuh, wush, rada berem, Bro. Yalah, yaudahlah, ngeri ngalangkung, Bro, jagan. Ampuntan, ngeri ngalangkung. Sampurasun. Ya. Rokok gue. Rokok mana, Bro? Itu ya, teman-teman. Tuh, Bro. Udah sambutan, Bro. Udah dihadang kita ya. Rokok mana ini rokok? Ya. Lihatlah ini. Rokok. Ya, lihat fokus. Cuman ini blur ya, tuh. Blur terus ya. Bram. Ini rokok aja ya. Oh iya. Tadi. Entar, Bro. Entar, saya shoot, Bro. Ada di situ mata, Bro. Iya. Cahayalah intinya ya. Mata indah gua koreknya ada enggak, Bro? Ini ada nih. Nih. Kita samperin, Bro. Ini kan. Halo, Bro. Sambil ngerokok, Bro. Sip. Ada yang ngetokin, coy. Ya, dari tadi. Nih. Ada yang ngetokin. Dari tadi. Nih. Asli ada yang ngetokin namanya saya. Coba Bram. Bram, sebentar Bram. Mudah-mudahan dapat ya. Bram, coba shoot ke sana, Bram. Saya coba zoom. Tadi yang tadi. Fokus. Nah. Kalau enggak kena nanti coba. Ah, jauhan, Bro. Yang tadi. Nah, kita deketin deh. Enggak kena, Bro. Nah, kita deketin dulu deh. Oh, ada, Bro, sebelah kanan. Kita ada asli ini, Bro. Asli dari Mayora ya. Ya, made in Mayora, Bro. Lalu kira biskuit. Wih, kurang asem. Heh, belalang, Bro. Coba kita samperin, Bro. Biar view-nya lebih dekat. Sampurasun. Tah eta. Nong, Bro. Ini tangkalnya, Bro. Eta benar, Bro. Oh, benar ya. Tah.
Ini view lebih dapat ya. Mana ya balik ya? Coba kita shoot dulu ya. Iya, ke mana ya? Menang tak ya? Menang tak ya? Dapat enggak ya? Mana? Enggak dapat, Bro. Enggak dapat, sorry, Bro. Cuma enggak dapat. Ini kita cek dulu aja lah. Enggak dapat, Bro. Air kali itu, Bro. Eh? Kita lewat mana nih, Bro? Oh, benar itu asli, Bro. Cuman enggak bisa di ini, Bro. Sorry, enggak bisa di apa? Enggak bisa divisualkan, Bro. Bisa gocek ya jalan. Tuh ya. Ada situ. Enggak bisa divisualkan, cuma. Kita lanjut aja, Bro. Coba, gimana, Bram? Aduh. Kita cari jalan keluar aja sih, kita udah terjebak nih. Hah? Kita sudah terjebak. Ya terusin aja, nanti kan sebelah kanan dia. Dia kalau enggak salah dari sini. Ini kan kali ini ya. Kita cari jembatan ke sana. Di pohon, Bro, ada, Bro. Cuman jauh. Oke, kita lanjut ya. Sudah lumayan dingin, Bro. Sekarang tadi ada sesuatu ya, Bro. Tadi teman-teman lihat ya, yang sebelah sana, Bro, ya. Cuman saya mau samperin, jeblok, Bro. Nggak bisa. Ya mudah-mudahan tertangkap kamera lah. Sesuatu lah itu. Saya mau samperin, ternyata aksesnya nggak bisa. Tadi lihat sendiri kan. Saya muter. Ini innalillahi. Mam. Coba gua kaget banget. Aduh. Ini kira apa nih? Kira ente sesuatu. Asli kaget ya. Saya juga jadi ikut-ikut kaget, enggak tahunya berarak, Bro. Berarak, Bro. Dan saya apa? Man saya dia kaget, Bro. Terbawa suasana mungkin ya. Kita santai dulu lah. Kemana, Bro? Sini ada akses enggak? Harus ke mana saya juga bingung. Kayaknya di sini deh, Bro. Kita ke sana, Bro. Iya, semakin kita jauh aja semakin disasarin ini, yakin ini. Habis. Kita ini ibaratnya lagi disasarin ya, pemirsa ya. Bismillah aja lah. Ya. Kurang papagenya lah, papat cincang ya. Ini menang jalan ya, kumaha. Jeblok, Bro, tuh. Pakai papat cincang. Entar ya. Saya jeblok. Dia bisa balik itu. Sampai orang luar tuh. Dengar enggak, Bram? Dengar banget. Duh, dengar enggak, Bro? Iya. Asli ini di mana gua bingung. Oke, kita samperin. Tuh. Dengar enggak? Iya. Apa kita harus balik lagi? Alah, kita cari jalan lah. Cari jalan kemana nih tembus? Kita kesana, Bro. Aduh, bener dong, Bro. Jalan tetap. Ngejujuk kahijilem. Tah, denger nggak? Ngebelebeg. Bro, denger nggak? Bro, denger nggak, Bro? Bro. Dengar enggak? Lanjut. Apa ya itu ya? Lanjut. Kita lanjut. Bismillah. Wah, aksesnya ekstrim, Bro. Enggak ada jalan lagi, Bro. Enggak ada jalan. Coba sana. Ada jalan, cuma kita ya gini, jalannya ekstrim. Kita bukan jalannya stream asli ini jalan lalu kita lihat dulu jalan kemana nih, bingung siapun mencarinya ya.
akses nih, bekas kaki aja kita ikutin lah. Kemusannya kemana ini? Yaudah. Lanjut. Nah, ini air perkampungan, bro. Udah ada kelihatan? Ada. Ini ada sini katanya ya? Kita harus melewati bukit-bukit tinggi dulu. Apa, Bram? Sutban? Itu, Bram? Apa itu? Rametuk. Rametuk? Oke lah. Saya nggak ngerti rametuk apa. Bahasa Betawinya apa gitu? Nggak nyampe. Tau lah. Kalau bahasa Indonesia nggak ada. Parah. Parah asli di sini. Rametuk lah, parah. Sorry bro, saya ngerokok jadi agak ini ya. Cahayanya. Ngap juga bro. Cahaya dia. Tuh, lihat ya. Aduh, banyaknya ngamuk bro. Ini kemana kah? Nggak tahu susurinnya. Kan mau lewat cina. Kita lewat lah. Saya pun bingung kepadanya. Tuh bro. Ya. Asli batu terus bro. Assalamualaikum. Sampurasun. Kan ini bisanya di mana gitu kan? Enggak tahu. Kita coba aja lah. Bisanya di mana? Saya pun bingung. Asli ini lah. Ini belum tahu kemari soalnya bro. Yang penting nih ada jalan setapak, berarti bisa dilewati. Jalan. Is, 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 is. Apa itu? Tuh. Apa ya? Dia lompat, bro. Ya, kita lanjut. Aduh, gimana nih? Hah? Mencari jalan ya. Yakin ada jalan keluar kan ya? Insyaallah. Yakin. Harus yakin. Kita lanjut. Ya, beginilah di acara nyusruk jalan. Jalur yang telapak, mapai daratan, kesuangan, lewat jembatan, mapai sungai. Oh iya, sungainya iya kan? Apakah itu jalan ya? Jika nama? Kayak jelas dudurukan ya soalnya. Is. Tanggal keluih. Tanggal keluih bro. Kan? Mana coba ini? Iya kah dia tah? Wahangan. Is. Berarti orang mencoba wahangan nanti ya? Yoi. Punten. Punten. Ngiringnya langkung. Ngiringnya langkung. Iya ya jalur kah dia. Nah, mau narik kah dia kah dia? Nah itu kah kanannya. Kah kanannya. Lanjut bro. Aduh, senternya kurang ini. Udah mulai drop lagi bro. Iya ini benar ini. Ada jalan ya. Kita melintasi sungai ini ya. Sungai tiga jalur ya. Yuk, kita lanjut. Waduh, apa itu? Berarak pisang. Nah, ini baru kebun, bro. Kita berarti harus ke sini. Mana sini, Kang? Sini, bro. Sini, Kang. Ini baru ke kanan. Ini kanan. Eh, salah ya? Eh, kita lanjut. Eish, tebus, bro. Ah, tebus, bro. Ntar, bro. Ini kanan, takutnya kita salah jalan ini. Oke. Kita lanjut. Pelan-pelan, Bram. Jeblos ya. Ya, yoi. Saya enggak. Saya pakai sendal. Dia agak sedikit jeblos, bro.
Selanjut nyamuknya, bro. Oh, Bram, stop dulu, Bram. Ini agak sebelah sana, Bram. Ini daerah mana ngomong-ngomong? Ini tempat galian pasir. Ini udah pemukiman. Mas. Oke. Kita lihat dulu yang tadi ya. Itu ada, bro. Itu, bro. Halo, bro. Dapat enggak nih, bro? Disut, bro. Ya tadi ini pohon nih. Mana? Satu. Ya. Pohon apa cengkeh ya? Ini nih, tuh. Coba coba fokusin. Ah, eta. Lalu. Tuh. Cahayanya, bro. Lihat enggak? Iya, benar. Coba angkat senternya dikit. Lagi. Ah, eta. Ya betul. Tuh, bro. Udah. Lihat yang nyata ya. Lihat enggak? Orang ngebrul, bro. Agak jauh. Nah, itu. Yang titik-titik putih itu, bro. Ya. Percaya, bro. Tuh, merinding, bro. Sah. Mantap jos lah. Yalah. Ya. Dia hanya menampakkan cahaya saja, bro. Nah, bentar, bro. Oh, dia masih di situ, bro. Rumahnya ada di situ, bro. Ya, kita lanjut. Mapak. Nah, mapak jalur yang tapak. Lintas wahangan. Nyebrang jembatan. Kalau ada lautan, seberangi. Kita rencana mau ke sana, berarti kita harus lewat sini, Bram. Jangan kita lewat sana, terlalu rame. Itu pemukiman. Kita lewat sini, Bram. Bram? Hah? Enggak, kita ke lokasi belakang itu loh. No, dikit lagi. Itu tuh. Tuh, dia ada di situ tuh. Belakang itu. Ya. Kenapa, Bram? Enggak biasanya, Bram. Dirinya tuh ada saung, bro. Hah? 20%? Coba saya lihat, ini saya berapa? 3%? Aduh, sorry, bro. Ya, baterai sudah ngedrop. Mohon maaf sekali lagi. Ya, oke, untuk teman-teman subscriber, teman-teman viewers, sampai di sini saja untuk penelusuran kita. Ya, mapa jalur yang tapak lintas wahangan. Ya, mohon maaf sekali lagi kalau mungkin kurang. Ya, kurang menghibur lah ya intinya. Sekali lagi mohon maaf ya. Terima kasih. Baterai sudah ngedrop. Ya, mungkin sampai di sini saja. Kita nggak bisa lanjut karena teman saya juga udah lanjut ini ya. Jangan lupa di-subscribe ya channel YouTube saya, Muklas Misteri. Ya. Yang saya sudah linknya sudah saya kirim di Facebook, bro. Ya, sekali lagi terima kasih. Selamat malam, selamat akhir pekan. Ya, jangan lupa yang tadi saya sampaikan, selamat, semoga semuanya berkah, selamat, sehat selalu ya, dan selalu diberkahi, kemudahan murah rezeki segalanya ya. Terima kasih sekali lagi, dukung terus, jangan lupa di subscribe ya, follow Muklas channel vlog saya di Facebook ya, dan di YouTube Muklas Misteri. Oke, sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.